Efek samping operasi Ambien yang harus Anda waspadai. Pecahnya pembuluh darah vena biasanya akan menyebabkan pembengkakan dan terlihat seperti daging yang menonjol di daerah anus. Ukuran benjolan ini sendiri bisa beragam, mulai dari biji buah hingga sebesar anggur. Benjolan wasir inilah yang membuat penderitanya mengalami berbagai keluhan mulai dari gatal, nyeri, rasa tak nyaman, hingga BAB disertai darah. Penyebab ambeien juga beragam, utamanya karena kebiasaan mengejan terlalu keras serta diare maupun konstipasi akut. Pecahnya pembuluh darah vena di area anus dapat menyebabkan ambeien atau wasir yang menyiksa. Pada kasus yang parah, ambeien harus menjalani prosedur operasi. Tapi adakah efek samping operasi ambeien? Efek samping operasi ambeien, prosedur pengobatan ambeien ini bukan tanpa efek samping. Setelah melakukan operasi ambeien, ada beberapa hal yang mungkin dialami pasien. Berikut beberapa efek samping operasi ambeien. 1. Nyeri saat BAB. Luka pasca operasi akan membutuhkan waktu penyembuhan. Oleh karenanya, selama proses ini pasien akan merasakan nyeri saat melakukan BAB. Rasa sakit ini akan semakin berkurang seiring berjalannya waktu. 2. Buang air besar bocor. Pasca operasi ambeien biasanya pasien jadi sulit mengontrol buang air besar. Hal ini bisa terjadi karena adanya saraf yang mengatur BAB di area rektum mengalami luka atau kerusakan. 3. Infeksi atau abses anal. Abses atau penumpukan nanah di area anus bisa terjadi karena infeksi pasca operasi ambeien. Abses ini muncul akibat tekanan di bawah kulit dan menyebabkan nyeri serta bengkak pasca operasi. 4. Pendarahan. Efek samping operasi ambeien selanjutnya adalah perdarahan yang biasanya terjadi 7 hari pasca operasi. Perdarahan ini dialami saat pasien melakukan BAB. 5. Retensi urin. Pasca operasi ambeien, pasien juga bisa mengalami gejala kesulitan mengeluarkan urin atau retensi urin. Ini sangat umum terjadi. Biasanya pasien akan mengalami gejala urin keluar semakin banyak atau sebaliknya. 6. Stenosis. Stenosis adalah penyempitan lubang anus atau dubur yang biasanya dialami oleh pasien yang menjalani prosedur hemoroidektomi. Penyempitan ini bisa menyebabkan risiko timbulnya hemoroid internal. 7. Fistula ani. Ini merupakan kondisi di mana terbentuknya saluran kecil abnormal di antara usus besar dan kulit luar di sekitar anus. Saluran abnormal ini bisa menyebabkan keluarnya nanah secara terus-menerus. 8. Konstipasi. Efek samping operasi ambeien juga bisa membuat Anda kesulitan BAB atau konstipasi. Hal ini terjadi karena BAB terjebak di saluran pembuangan sehingga sulit dikeluarkan. Untuk mengatasi hal ini, pasien disarankan untuk melakukan diet sehat. Bagaimana cara mengobati wasir tanpa operasi?